Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue Musliadi Arafa. Welcome back. Tabedi. Kembali kami hadirkan video tutorial terbaru. Sebelum kami memulai, kami memohon dukungannya dengan cara like, komentar, subscribe, dan share agar kami semangat membuat video-video tutorial yang bermanfaat. Kali ini saya akan membuat foto studio keluarga menggunakan AI. Langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go. Oke, sahabat desain, diperhatikan baik-baik ya. Oke, langsung kita masuk ke aplikasi Bing. Yang belum download bisa ke Play Store ya, sahabat desain. Oke, ini beberapa tadi contohnya yang udah saya buat. Namun saya akan memberikan contoh satu lagi untuk membuat kata kunci atau prompt foto studio keluarga muda, 3 orang ayah, ibu, dan anak memakai baju muslim dengan motif yang sama. Ayah umur 33 tahun dan tatanan rambut tipis dan rapi. Ibu umur 30 tahun memakai hijab yang senada dengan baju. Anak laki-laki usia 3 tahun, rambut tipis, rapi, background hitam ya. Setelah itu kita klik create. Tinggal kita tunggu 10-30 detik, maka kita akan mendapatkan foto studio keluarga ya, sahabat desain. Ini disesuaikan saja. Jika keluarganya ada 4, tinggal ditulis 4 ya, sahabat desain. Oke, kita pilih beberapa foto yang akan kita pakai, yang kita rubah nantinya menggunakan wajah sendiri ya, sahabat desain. Oke, ini kita tinggal pilih saja ya. Oke, kita download dulu. Ini benar-benar langkahnya mulai dari nol ya, sahabat desain. Pertama, kita membuat dulu prompt-nya atau foto keluarganya di Bing Image Creator. Terus kita pilih beberapa. Setelah kita pilih, kita langsung menuju ke Google kembali. Tinggal kita masuk ke Remaker AI ya, sahabat desain. Ketik Remaker AI. Oke, ini adalah AI yang bisa menukar wajah yang tadi sudah kita buat di Bing Image Creator. Kita pilih yang paling atas, Remaker pembuat konten kreatif AI. Oke, seperti ini tampilan websitenya. Kita gunakan yang paling atas ya, sahabat desain. Pengubah wajah online gratis yang memungkinkan Anda menukar kepala dan mengganti wajah di foto. Kita tinggal klik tukar wajah sekarang ya. Setelah itu kita dibawa ke dalam halaman website. Di sini sudah muncul unggah gambar asli. Oke, kita memilih gambar yang kita pakai multiface ya, sahabat desain, karena ada 3 orang. Kita masukkan dulu gambar yang akan kita rubah. Oke, ini gambar pertama yang menggunakan baju muslim warna putih dan ada corak hitam ya, sahabat desain. Oke, harap bersabar. Oke, setelah muncul ini tinggal kita masukkan foto yang akan kita pakai. Oke, diperhatikan langkah-langkahnya ya, sahabat desain, karena sangat mudah dan sangat mudah dipahami membuat desain di AI. Oke, kita masuk. Oke, kita pilih nih ibunya. Terus kita pilih foto bapaknya. Oke, lanjut kita ke foto anaknya. Dipilih saja ya, sahabat desain. Oke. Oke, kita ganti dulu untuk wajah bapaknya atau ayahnya ya, sahabat desain. Kita pilih foto yang ini ya. Oke, kita klik. Jika fotonya belum muncul, diusahakan diganti ya, sahabat desain. Setelah itu tinggal kita ketik ganti wajah, maka foto keluarga menggunakan AI akan selesai ya, sahabat desain. Oke. Sebetulnya, oke, seperti ini hasilnya ya, sahabat desain. Sangat bagus dan sangat realistis tentunya ya. Oke, ini tinggal kita unggah karena batas waktunya cuma 24 jam. Oke, lanjut saya kasih contoh lagi ya, biar kita sama-sama belajar kembali. Diperhatikan langkah-langkahnya. Kita download dulu foto desain keluarga atau foto keluarga. Setelah itu tinggal kita tunggu muncul wajah yang akan kita ganti. Oke, yang pertama di sini wajah ayah. Oke, kita masukkan lagi foto yang sama seperti tadi. Next, kita masukkan foto ibunya. Oke, kita pelan-pelan saja ya, sahabat desain, biar kita paham. Lanjut, kita masukkan foto anaknya lagi.
Oke, setelah semuanya dimasukkan fotonya, tinggal kita klik lagi ganti wajah ya. Oke, tinggal kita tunggu prosesnya. Maka kita akan kembali mendapatkan hasil foto keluarga menggunakan AI. Jadi ini sangat mengancam foto studio ya sahabat desain. Hey, Dede, keselak Bella. Lanjut Maki Kodong. Oke, jangan lupa klik unduh atau download biar tersimpan di galeri. Lanjut, saya contohkan lagi satu ya sahabat desain. Oke, oke, ini foto yang terakhir, contoh yang ketiga ya sahabat desain. Langsung saja kita klik yang berjenggot ya, biar kelihatan bapak-bapaknya. Oke, kita masukkan, kita tunggu muncul foto yang akan kita ganti atau foto yang akan kita masukkan. Oke sahabat desain, semoga video tutorial ini bisa kalian pahami dan bisa kalian ikuti, bisa digunakan untuk foto keluarga, bisa dicetak. Next, saya akan memberikan cara memperbesar resolusi agar jika dicetak tidak pecah gambarnya ya. Nanti di next video insya Allah saya akan memberikan tutorialnya. Untuk video tutorial ini sampai di sini dulu. Jika ada saran dan kritik serta ada request video tutorial, bisa ditinggalkan di kolom komentar. Insya Allah saya akan membuatkannya semampu saya dan sebisa saya. Jika ada salah kata dan informasi mohon dimaafkan, karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari salah. Oke sahabat desain, sampai jumpa di lain waktu di video-video tutorial kami. Sebelum kami akhiri, kami mengucapkan terima kasih sudah menonton. Insya Allah kita sama-sama belajar menggunakan AI. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you next time.